Dalam masalah transportasi terdapat berbagai macam. Ya, saya juga bisa dari aku para untuk mencapai biaya distribusi yang gitu. Nah, namun ada beberapa kendala yang bisa menyebabkan penyelesaian masalah transportasi ini menjadi tidak sempurna atau sulit untuk diselesaikan. Salah satunya yang disebut dengan alam sokan atau degenerasi. Nah, dalam degenerasi, seperti yang mobil Simplex yang belum dipelajari, dalam mobil transportasi juga dikenal dengan yang namanya degenerasi. Nah, dalam untungnya dalam degenerasi dan masalah transportasi ini jauh lebih mudah untuk dikenali dan untuk diatasi masalahnya dibandingkan dengan mobil Simplex yang biasa. Nah, untuk ini adalah salah satu contoh metode transportasi melalui masalah kemerosotan atau degenerasi. Dan kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk masalah degenerasi, ini ada berikan soal seperti ini, kemudian kita diminta untuk menyelesaikan biaya distribusi yang dibawa. Misalkan kita diharuskan atau diminta atau ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan metode pembuatan tabel simplex awal dengan metode sukiah sukala atau sudut kiri atas dan sudut kanan bawah atau disebut juga dengan log rest corner. Lalu pengisiannya otomatis kita akan mulai dari sudut kiri atas secara satu-satu. Namun untuk sel yang pertama dan satu ini selalu diisi dengan nol gitu. Inisialisasinya dimulai dengan nol. Kemudian kita akan mengisi mulai mengikat angka 1, 2, 3, 4 dan R2, R3 dari sel-sel yang sudah terisi dengan barang yang didistribusikan, yaitu di sini, dan sini. Artinya 0 ditambah K1 isinya harus 2. 0 ditambah berapa isinya 2? Artinya 0 ditambah 2 isinya 2. Kemudian kita akan menghitung untuk K2 sama rumusnya, otomatis 0 ditambah K2 isinya 2. 0 tambah 2 isinya 2. Kemudian kita juga dari sini bisa menghitung R2 dengan cara berarti R2 ditambah 2 isinya 6. R2 nya harusnya 4. Kemudian kita tidak akan bisa mengisi kapital masih kosong. Kenapa? Karena R3 itu masih ada. Kita juga tidak akan bisa mengisi kapal karena R3 juga belum ada. Sehingga konsalta-konsalta ini terputus dan tidak bisa diketahui nilainya. Ini yang disebut dengan masalah regenerasi atau kemerosotan dari masalah transportasi. Untuk menyelesaikan masalah regenerasi ini adalah kita memberikan sebuah nilai yang sangat kecil tapi tidak negatif, jadi bisa saja nilainya 0, tapi bisa juga sebuah simbol konstanta tertentu yang kita anggap itu sangat kecil. Nah, di sini saya menggunakan suatu huruf, misalnya D. Nah, huruf D ini ditempatkan pada sel yang kosong, tapi dengan nilai atau nilai distribusi yang paling kecil. Yang pada semua ini yang kosong 2, nilai distribusinya atau biaya distribusinya 4, 3, 4, 3, 2. Bisa di sini ataupun di sini. Saya memilih di sini.
yang melekat sama saja, baik di dunia atas maupun yang bawah. Yang membedakan nantinya adalah berapa kualitasi yang harus dilakukan. Nah, dengan ini kita akan bisa menyelesaikan masalah degenerasi. Kenapa? Dan ini sel ini diperlakukan sebagai kolom yang sudah ada isinya. Artinya sekarang kita akan bisa menghitung nilai K3 dari sini. Yaitu nilai K3 nya adalah 0. Jadi 0 di sini bukan 0 karena sengaja dibuat 0, tapi karena 0 tambah 0 di sini. Bagaimana kalau ini 3? Maka di sini jawabannya 1 karena 1 ditambah 2 di sini 3. Gitu. Jadi 0 di sini bukan karena inisialisasi mirip dengan R1, bukan, tapi karena ini 0 ditambah 2 di sini 2. Jadi sel ini diperlakukan sebagai sel yang ada isinya, padahal ini hanya sebuah konstanta bohongan atau dummy. Nah, kemudian setelah L3 tahu, kita juga akan mengisi K3 yaitu 1, kemudian kita akan bisa mengisi K4 yaitu 0. Sehingga di sini kita bisa menghitung indeks perubahannya. Nah, kita hitung dengan rumusnya adalah cek 1-1. Contoh di sini cek 1-3 berarti dikurangi dengan R1 dan dikurangi lagi dengan K3. Inilah indeks perubahan. Sehingga kita akan mendapatkan indeks perubahan itu hanya dihitung dari sel-sel yang kosongnya. Sehingga indeks perubahan untuk kolom ini kita bisa hitung yaitu IP13. Dua kurang 0 kurang 1 yaitu 1. IP14 yaitu 4 kurang 0 kurang 0 yaitu 4. IP21 4 kurang 4 0 kurang 2 negatif 2. Kemudian IP23 itu 4 kurang 4 0 kurang 1 negatif 1. Kemudian IP24 3 kurang 4 negatif 1 kurang 0 negatif 1 juga. Kemudian R31, sehingga kita dapatkan 3 kurang 0 kurang 2 adalah 1. R21 atau di sini ini adalah yang paling rendah, sehingga ini harus kita berikan tanda positif. Kita akan buat loopnya dari semua ini. Loop yang akan dibuat adalah berlawanan arah jauhnya dari sini, 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 sehingga ini tandanya negatif, positif, negatif. Nah, karena positif dan negatif ini menunjukkan bahwa nilai sel yang di sini akan dikurangi dan didistribusikan, ditambahkan ke sel yang ada di sini. Begitu juga dengan yang hasilnya di sini, menambahkan kesilang di atasnya. Lalu kita akan berlawanan dengan raja ini. Nah, di sini kita akan dapatkan perpindahannya 900, dia akan turun sebanyak maksimal sampai 700 karena ini naik ke
bisa maksimal 700. Sehingga di sini kita hanya akan dapatkan 200 yang turunnya 700. Sedangkan 700 ini habis semua naik ke atas 800. Nol. Sehingga biaya distribusi minimumnya adalah 5.100.